Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan penyanyi satu. Yang satunya ini adalah seorang pencipta lagu. Mas siapa namanya? Wicak. Mas Wicak. Lengkapnya siapa? Wicak Sono. Wicak. Tok ngono tok. Wicak Sono Kihat Mojo. Wah, ngono Mas nek jenengmu medit men. Pak Elo nggih jenengmu ya. Mas siapa namanya? Arif Fadel. Arif Fadel. Wih, kan. Senengane wiwit-wiwit. Nah, kita sekarang harus bincang. Jadi, Mas, ini kan sebelumnya itu sudah pernah ini? Sudah ya. Tapi selama ini belum dikoordinir dengan baik. Betul. Nah, dan masih cover-cover. Kali ini dia itu nyanyi. Nah, nyanyinya yang ceritanya dia. Gimana sih ceritanya di dunia pertama kok bisa ketemu Mas Wicak ini? Ini sebenarnya udah lama. Ingin. Gawian itu. Kerjakan, baru sabar sekarang. Jadi harus kasih nyala ku ini kasih minta. Kata dia, ya gak apa-apa, seriusin. Emang selama ini nggak serius lagi ya? Suka gitu. Jadi nggak pernah serius aja. Dapat 53.000, 57.000 loh mas. Oh? Wijer, 60 saya ini? 60. Dari ini nanti kita digendong. Nah, selama ini, yang udah kenal udah lama? Temen SMP ya? Oh, temen SMP. Dia teman dalam kandungan. Tapi jenengan memang udah biasa nyipta lagu? Sebenernya dari hobi, suka ya. Oh, suka. Suka terus? Mau diseriusin aja. Oh, dia itu nggak suka, nggak pernah serius. Oke, jadi selama ini memang belum pernah juga, baru sekarang ini. Baru sekarang terlaksana. Inilah news. Cocok. Kalau aransemennya siapa? Untuk aransemen Mas Yusron. Yusron ada dari PMI. Kalau belajar nyanyinya itu gimana ceritanya? Belajarnya saya dulu kebetulan waktu masih sekolah tuh. Oh, sekolah juga maksudnya? Saya kebetulan sekolah kok kebetulan itu pasti ya? Pas berangkat sekolah itu saya ada les vokal kan, dijelaskan sama bapak. Oh, bapak itu sangat senyap banget. Iya, okay. Bapak suka sekali an musik gitu, penikmat. Jadi ya disupport lah intinya seperti sampai sekarang. Tapi yang lucunya itu awalnya malah bukan untuk musik seperti ini. Kita berdua ini kalau dibilang itu cross genre. Jadi awal pada awalnya itu kan saya tuh lebih ke musik-musik keras, mungkin ke metal, ke rock, kayak gitu sebenarnya. Kalau si Agan ini dia orangnya minyi-minyi banget. Minyi-minyi itu bahasa Inggrisnya apa sih? Sedih tapi santai. Iya. Melo. Melo. Wow. Orangnya melo banget. Musiknya musik pop yang pop indie lah katanya. Pop zaman sekarang, pop indie. Cuman kita istilahnya memberanikan diri untuk masuk ke genre ini. Kenapa? Terus kemudian balik kanan. Kiri lurus weh. Ngelangku ya. Jalan TV. Intinya ini sih apa? Lebih realistis sih. Lebih realistis menyampingkan idealisme kita masing-masing supaya tidak ada apa ya namanya ya enggak ada keegoisan sendiri-sendiri kan, kita cari sendiri juga yang bukan kita. Satu itu, yang kedua memang ya realistis. Sekarang musik yang lagi laku ya musik-musik seperti ini. Seperti itu. Sudah disiapkan berapa lagu? Empat lagu. Itu sudah direkam semua? Atau baru ditulis? Atau gimana? Tari apa? Baru yang kedua ya? Kedua mau direkam. Oh, yang kedua direkam. Mulai dari ini. Kalau pas buat lagu itu kesulitannya apa nih? Buat lagu sulitnya itu apa? Cerita lu. Duit. Semuanya itu. Oh, lu pernah kan buat foto mas? Kalau nggak ada mood ya,
bisa keluar untuk kata-kata. Nek dilos-los kan ngono. Oh iya. Itu rupuk opo to? Oke, jadi belum. Nah, emang kalau kesehariannya apa jangan? Kebetulan saya adalah pedagang. Kenapa? Angkringan. Wih, ini pedagang angkring datangnya kali ini sudah. Bukan ya. Ciwi-ciwi. Dia cuma buat kedok sebenarnya. Dia kamu flase. Sebenarnya dia pak boy itu. Angkringan. Oh iya. Oke. Okay. Angkringan. Dan terus bikin lagunya itu naik pas gimana? Itu mood, itu ide itu gimana? Kebetulan pasti setiap tutup jualan. Oke, itu ide. Yang dalam tuh pengen main ya udah jadi narasi bicara gimana baru saya tahu di rumah samperin di rumah bicara nek memang ngejaringan gitu gitar terus direkam pakai HP gitu pertama pakai HP kirim ke bicara scroll pendiri bicara tapi sampai nggak pengen nyanyi susahan itu tidak. Lalu kenapa? Belum ada mental. Mengalami loh, enak. Kalau pas, rekaman, kesulitannya apa biasanya masalahnya? Kalau rekaman lebih ke, prosesnya lebih ke waktunya. Waktu. Iya. Sibuk. Enggak. Sibuk apa sekarang? Kegiatannya apa? Saya. Memang sih ya. Mendorongin grup apa? Tapi proyek modern di kontraktor kecil-kecilan sama ada rumah makan juga di beberapa tempat. Iki bapak Egi pinter lah mengelola nurun ke bakate. Iya. Memang itu bapaknya dari bapak. Iya. Oke. Bapak itu sangat sangat. Menginfluence saya menjalurkan saya, memotivasi saya, mengkondisikan mengkondisikan yo mending saat usaha-usaha ini bener mas maju saat usaha-usaha ini walaupun masih jualan kata-kata atau jualan nanti kan seenggaknya kita gak kerja jadi bos yang ini diri betul daripada jadi bos mau dipisu-pisui wae. Oke. Nah, kalau selain waktu kalau misalnya mulai take itu ada masalah kendala enggak? Kemarin alhamdulillah sih lancar. Lancar ya. Terus pada saat mengambil gambar? Nah, itu paling kemarin cuman kendalanya faktor cuacanya yang lagi peralihan kayak gini kan. Cerah-cerah sampai tempatnya tahu-tahu mendung kemarin yang tag yang tapi hujan lagu itu. Oh lagu ya mendung tanpa hujan ya boleh nih ya saya juga ini rapopo. Oke, nah ini kalau sisi dari sisi finansial habisnya sampai berapa lama sih ini produsernya siapa bapak sendiri wah sampai berapa habis nggak tahu wah itu urusannya bos. Bos, bapak, terus apa nih? Produser. Jadi. Dekat ya. Hangapi. Hangapi. Mas, sedekat apa sih sampai sama bapak? Wah, dekat banget sih saya tuh. Gimana ya? Berarti saya lebih nyaman curhat ke bapak daripada ke ibu. Masalah apapun, mau masalah percintaan, mau masalah kerjaan, mau masalah apapun. Yes, yes. Oh, itu ya. Itu. Saya enggak gengsi, enggak ada gap antara. Alhamdulillah saya, bapak saya itu bisa gimana gitu, menempatkan loh. Kadang itu ya kayak teman, kadang ya kayak musuh. Bapak, kadang pun musuhan. Ya, namanya orang tua sama anak kan. Ya seperti itu, cuman ya fair orangnya. Beliau tuh fair. Kalau sekarang jenengan masih minta uang enggak sama bapak? Oh, yes. Mulai kapan itu nggak minta itu? Sekolah? Kulit? Saya kuliah. Usaha di Kalimantan. Keren. Jelas. Iya, caranya gimana? Bulat balik Kalimantan? Iya, sebelum pandemi itu. Nah, pandemi ini kurang identitas ke sana. Di Kalimantan apa bidangnya?
Kuliner juga. Oh, kuliner juga. Ini kayaknya pas ngambilnya itu sama juga pas. Jadi nek wong pengen bisnis itu ning kuliner kan kafe pun butuh mana. Betul. Mau kafe kapan pun kiamat plus 1 hari. Hampir satu kan. Apa ya? Oke. Nah, kira-kira yang sudah dipersiapkan ini genrenya tentang apa sih? Kalau genre lebih ke dan kekinian kali. Kalau cerita di video klipnya siapa yang punya ide? Saya. Oke, idenya tentang gimana ini? Ya, idenya sebenarnya itu tentang lagu ini kan penuh dengan gombalan. Wis. Kata iya, memang sesuai dengan wajahmu, Mas. Lupa aku. Lah sapa? Pencipta. Oh. Sering gombal dia. Yo, gua mati. Off the record aja saya cerita. Mikirin kamera. Jadi gitu, apa intinya ya senang-senang ya bunga-bunganya orang ketika pas pengen punya basa Jawa ini beribian. Wih. Basa Tasurane itu beribian. Ya waduh. Ini diguyung. Wiyang. Nah, pengen diyang udah pikir. Itu tekan yang lagi beribian lagi teman-teman. Belum. Jadi, okay. Tapi udah punya angan-angan yang terlalu jauh. Sampai pada endingnya dibuka bapak Tanyo. Oh, tangi. Ngimpi. Ya, ini gue ngimpi. Mesane Marmarjo itu tangi. Turunnya miring soalnya. Tadi. Nggak miring. Ngimpi apa? Oh. Katanya miring ke kanan, miringnya bagus. Mantas aku mirip kuning kiwo terus aku mirip pangan buto lah. Jadi kalau bapak ini miringnya kanan terus termotivasi terus mungkin. Nah, terus akhirnya selesai ya? Dibantu, tapi nggak pure saya, tetap dibantu sama pemuda sebagai kameramen dan editornya juga kita selainnya ya temukan gimana baiknya. Karena kan pengalaman juga saya belum ada juga, masih pengalaman kan tetap kalah jauh lah sama beliau. Terus ngobrol, om semuanya begini gimana sounding dulu gitu. Kalau ini dalam menulis lirik-lirik itu inspirasinya bagaimana dapetnya? Kalau inspirasi nolak yang pertama gua sendiri mas. Ya Allah, penai, rafutuh yang ini, rafutuh kucu gitu. Tidak ada gaya yang penting inspirasi. Sang minum dulu gitu. Minum air putih lagi kopi. Inspirasi datang sendiri. Pantesan seneng ngopi ya, jadi raiden. Kenapa ngopi raiden? Nah, ngopi raiden. Makanya aku ngopi terus benar ya, ngopi raiden. Harus. Ibu ngopi harus bayar. Itu ditulis di kertas gitu atau di HP itu gimana? Ya lebih ke HP ya. Kasih HP, kan direkam, terus tak kasih. Jadi notasinya itu jenengan sing wis menginisiasi. Iya. Nah, terus baru dikeke sama arranger diterjemahkan ke dalam alat musik. Jadi arranger itu wis bayangan wis ono tinggal dia gambar. Iya. Nah, kalau yang lagu yang berikutnya yang kedua, gua dulu. Itu tentang apa nanti? Itu tentang sedih, Mas. Kok sedih terus? Itu tentang ditinggal. Ditinggal. Pas sayang saya. Wah, iya. Itu kayak aku kesahku kabeh. Terus nanti gimana? Patah hati juga nanti. Patah hati. Kan nangis tak juga itu. Oh, nangis tak juga. Nangis tak juga itu. Kalau si Agan ini dia diputusin pacarnya pun yang asal. Iki jenis siapa sih yang? Iki dia. Kisahnya dia. Iya. Tapi dia cuma asal. Kalau diputusin pacarnya, kan? Sebenarnya dia jadi cerita. Oh. Lagu-lagu dan inspirasi. Ada. Selalu ada positifnya lah. Berarti ini wah aku bujuk. Pacaran ngawong wong berapa kontrakan rong sasi potong lagi kita di lagu. Satu cepat ya. Oh gitu. Nah, Haji nak bisa kayak gitu tunggu tunggu tunggu. Karena dua emosi. Aku merasa ini gitu ya tak tuan gitu. Tak tuannya dalam melirik. Ini kayak aku perlu ngomong juga. Dan dua aku. Aku kapan besok enggak
Cici, woi. Nah, lagu videonya nanti sudah punya gambaran dong, kira-kira mau take-nya di mana untuk videonya? Mungkin di bisa studio lagi, mungkin. Cocoknya, cocok ya. Kalau di sana, gimana? Senengnya itu gimana? Dekat rumah. Oh, dekat rumah. Cici dulu ya. Jadi rapi biar transport larang-larang. Oke. Okay. Nah, terus lagu ini yang pertama sudah dimasukkan di itu. Sudah. Ngomong. Jangan lupa ditonton Tembang Sepele di channel LW Production. LW. LW Production. Itu dari apa? Watu. Oh. Production. LW. Mawatu. LW. Ya apa? Bagus. Oke. Okay. Jangan lupa guys. Nah, setelah nanti ini pasca produksi sudah punya gambaran belum setelah single pertama kira-kira mau piye berarti? Kita sesuai itu apa namanya sesuai dengan arahan sebenarnya dengan juga yang perlu dijagakan konsistensi itu akan saya sangat tekankan berdua khususnya karena kita awalnya tuh udah komit kita berdua ini satu ya kita berdua ini satu walaupun kita nggak nikah gitu. Kita omong ya. Makanya langsung saya patahkan langsung. Terus tidak berubah ya? Jadi bahaya gimana? Enggak, saya masih tetap lurus. Ya, itu belum. Jadi komitmen awal yang sangat saya tekankan. Saya berdua mau aku sing booming, mau lagu ini sing booming, mau gimana pun atau mau keman gimana jadi apapun kita nanti ya. Kita satu tim, makanya saya di video clip ini ada pilihan talent mungkin yang lebih dari Mas Agan yang lebih luas dan lain-lain mungkin banyak, tapi saya nggak mau. Saya mau talent itu Agan karena saya apa ya dasarnya saya pengen menonjolkan dia juga. Kamu nggak mau ngidus aku? Masa lu? Masa pikiran ya? Oh, kalau aku nanti pikiran masalahnya. Benar kan? Saya pengen biasanya mencipta lagu itu cuma di belakang layar aja. Oh, saya pengen karena Jenny sih menciptakan lagu, iya. Jadi dia lebih menjiwai, maka Jenny jadi ketelannya, sehingga tapi, lebih gaduh gitu. Itu salah satunya, yang keduanya juga orang biar kenal juga. Penciptanya saya apa sih? Ganti kalau mau ngomongnya gitu. Ganteng. Ganteng. Nah, ganteng gitu. Ya. Makanya Lek. Saya porsinya sedikit aja di video berlebih sadar Jenny kan lah. yang lebih good looking kan biar yang terus-terusan aja saya iya kan lebih cinta gini iya berlebih yang cinta tapi saya kan gak jatuh cinta sama dia alhamdulillah saya masih lurus oke okay, jadi dan lagu-lagu berikutnya mungkin tetap talent tetap deknya insya Allah kan kita konsisten kan seperti itu kalau talent anunya lawannya nah itu masih mungkin diganti takut dikira nggak ada stoknya lagi belum ke situ sih jadi nggak apa-apa ganti dulu iya atau mungkin saya pakai rok mungkin kalau wignya ada nggak apa-apa kalau wignya nggak ada ngapun kan ini yang gitu mencaci gitu oke kenapa kok mungkin cendernya yang disuka itu yang disuka itu ini tadi kan sudah ada rok dan sebagainya jadi cintanya kayak kadang itu lagu itu dimudulkan, iya kan bisa ya? Bisa, so. Pada awalnya kita mau hospital yang pop tapi lagu bahasa Jawa tapi dengan akustik mungkin cuma gitar akustik, piano, bajon, bass, gitu-gitu simple, mau dibikin simple tapi kayaknya kurang ya itu tadi, saya tanamkan ke Mas Agan, ya bukan saya sih kita berdua tuh harus menemukan satu visi misinya dulu harus ketemu gitu, satu frekuensi dulu. Saya bilang gitu, kita mau idealis apa mau realistis? Intinya gitu. Sedekat apa sih kalian? Sebenarnya dekat. Musuhan. Saya SMP ngeband, itu saingan saya ngeband yang ngalahin band saya jadi juara dua. Dia, bandnya dia tuh selalu juara satu. Jadi ini waktu itu tuh memang rival. Rival saya. Tapi itu udah bersatu ya. Ah, kalau karena keadaan toh, jadinya lo malas temen. Itu vokalisnya yang di sana sebenarnya. Vokalis itu. Iya. Oh gitu. Makanya untuk saat ini kok ngobrol-ngobrol kok jadi nyambung. Gak nyangka, SMA kan gak bareng.
cuman ketemu tuh cuma di SMP ya, kebetulan temennya dia masih satu circle, masih satu circle sama kita, sama satu tongkrongan, masih sering ketemu, cuman yuk bukan untuk hal musik gitu. Apa itu? Nongkrong-nongkrong aja, minum kopi. Minum kopi. Saya ngopi ini sungguh alasan masalahnya. Iya, betul. Saya ngopi sih, iya. Ada kaitannya enggak lagunya nanti dikaitkan dengan usaha kulinerannya? Kaitannya mungkin apa ya? Ya tetap saya sih fokus ke ini dulu, tapi pasti sih saya yakin pasti itu kan ke apa menggeret usaha-usaha saya yang lain gitu. Karena ya itu tadi udah dikenal dulu kan, cariannya gampang, mungkin anggarannya mas agar nanti bisa lebih. Ya gitu. Lagi. Belum pernah syutingnya di sini kan? Belum. Nah, di mana kan mas? Di timur Gulo Klopo. Gulo Klopo nih? Iya, di sana. Di sana. Keranggan. Keranggan mas. Oh, jadi kita kalau misalnya cuy malah nindas sedia nih. Oh iya, masa kamu? Takon misalnya nindi malah nindas sedia nih timur Gulo Klopo. Antepannya di sini. Ya iya, artis temen juga ngendos dia nih loh, dua kelompoknya ini timurnya ya. Mau masuk gak? Di jalan atau masuk? Masuk di desa, di kampung. Oh gitu, sebenarnya deket ya. Nah, lagu berikutnya kira-kira akan dimunculkan jaraknya berapa nih kira-kira? Jalan depan ya. Insyaallah. Usahanya apa? Biar nanti lagunya itu dikenal. Dia tetap di-share ke teman-teman. Ya kalau yang paling mendasar kan minta tolong jenengan-jenengan gitu, yang para senior-senior yang sudah ada di platform YouTube-nya sendiri kan, minta tolong teman-teman dengan diiklankan mungkin di apa ya, ikut teman-teman bisa bantu share, terus mungkin masuk ke radio-radio atau TV-TV seperti itu. Ya, sepertinya memang masih jalan panjang. Mereka memulai dengan langkah yang luar biasa, keren. Selama, tahu nggak selama ini sudah tutup bilik ini bayar nggak? Dia sudah bayar. Wis, ya, didengar apa mas uang? Kopi, minum kopi. Mahal pesan lagu sama Gani, mahal. Ngeri pokoknya guys. Mau sebutin nominal enggak? Oh jangan. Oh enggak. Nanti takutnya pada pingsan kalau tahu. Pokoknya mahal. Mahal aja. Gila masa guys? Mahal banget. Mahal banget. Nah aku pesan. Bisa sidik ya. Bisa diatur lah. Bisa sidik. Ini nih, nek pesenin tau mas, karena ngopi ini gunaan lagi. Oh gratis tadi ya, coba. Oh, gampangan membiar diri. Aku harus ngerti triknya, kalau misalnya. Ah, coba kan. Oh iya. Oke. Nah, lu sudah berani nikah belum lagi? Belum? Belum berani nikah kan? Saya sudah. Oh, lebih masuk ke sana mas. Aku belum. Nah, target kapan? Sudah ada calon? Kebetulan solo lari. Aliasi enggak, ini buat teman-teman juga semua kan, dia masih jomblo nih, dia lagi cari WO, wedding organizer, yang paket include calonnya sekalian. Asing dulu sih kan, baik kalau nggak kenal kayak mbak jadi saya asal tinggal. Boleh sih, gampang deh, boleh sih include semua. Enggak, aku kenal aku. Oh, siap. Ayo Buki, pintar. Satu di Jekal. Nah, masalahnya belum lagi dengan masalah ini. Betul, kalau nanti. Harus ngomong ngayu. Ngomong ngayu. Bisa ayo ngayu, lama ya. Itu tidak berlaku. Nah, mau sama nanti gue kalau ngomong. Oke, sekarang ngomong. Silakan ngomong. Harapannya apa? Harapannya untuk lagu ini. Kapan? Karena terserah calon jamu, yaudah popol, terserah. Harapannya untuk
lagu, ini lagu tebang sepele ya. Semoga bisa menghibur dan bisa menjadi soundtrack di kehidupan teman-teman semua. Itulah, begitulah. Intinya film jangan. Gimana harapannya? Ya bisa diterima. Bisa diterima di hayat ramai, wis rasanya. Di masyarakat juga bisa diterima, banyak yang menyukai. Ya itu jangan lupa pokoknya itu kan. Subscribe, like, share, komen, terus biar kita lebih semangat lagi. Semangat berkarya. Harapannya subscribe-nya dua kali atau sekali? Sekali aja, jangan dua kali. Oh iya, benar. Pokoknya ganjil. Yang ganjil aja, Mas. Oke. Teman-teman, sekali lagi saya terakhir ngomong subscribe channel-nya LW Production. LW Production di YouTube. Semoga lagunya bisa mendapatkan ruang di hatimu. Amin. Sudah ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.